hari ini kita buat overhaul atau aircon di nama media One Horsepower GSR22. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tunjuk dan cara macam mana nak sistem pump down ataupun simpan gas dalam compressor supaya gas tak ada hilang ataupun kurang gas ataupun gas tu akan keluar macam tu saja. Okay, first sekali kita kena tiga barang screwdriver, kita punya smart hidup dengan LED. Kat sini first sekali kita buka cover dulu, buka cover ni, dia punya penutup nut ni, nut LED ni. Buka dia ikut lawan jam kan. Satu nak dah buka, satu nak lagi dah buka, dua nak. Dan kita buka terus dia punya untuk gas, untuk kawasan gas ni. Maksud orang gas, sebabnya kita nak tengok, kita akan buat sistem purging. Okey, nak tahu pasal sistem purging macam mana, jadi saya akan terangkan. Okey, first sekali bila sebelum kita simpan gas, make sure kita kena buka onkan aircon supaya aircon dalam keadaan gas yang sentiasa berjalan. Compressor sekarang ni tengah on. So first kali cara dia, kita kena ada LED. Tengok dia punya nut di mana satu. Maksudnya sekarang ni adalah nut untuk high pressure, dan yang besar ni untuk ni pipe ni adalah low pressure. So sekarang ni kita tutup yang high pressure dulu. So ikut jam, arah jam, okay, yang akan susun. Kita akan rasa dekat sini. Kalau sekarang ni bila compressor jalan, kipas kat sini adalah udara yang panas. So sekarang ni kita tutup slow-slow. Macam ni cara saya, ada cara pakai multi gauge meter. So tutup ni slow-slow, rasa dekat sini angin ni, rasa dia. Sepatutnya kalau kita tutup ni, kita akan rasa dapat kurang gear, dia akan start sejuk sebenarnya. So kita tutup ni slow-slow. Untuk slow-slow, gas akan balik pada compressor. Hanya sekarang ni, udara sekarang ni dah start slow. Dia dah balik kepada compressor, gas tadi akan balik kepada compressor. Okey, so saya tutup slow-slow rasa dulu. Gas ni dah tak ada dah, udara depan dah tak ada. Dan dah tak ada saja, terus tutup aircon. Okey, unit kita ni dah tutup pakai remote. Dia tutup pakai remote. Ini current dah berhenti, compressor pun dah berhenti. So sekarang ni kita buat sistem purging. Sistem purging ni sebenarnya, cara dia sebenarnya adalah untuk membuang gas dalam copper pipe ni. So bila kita buang dalam gas copper pipe ni, maknanya gas dah tak ada 100% dah tak ada, dia akan masuk dalam compressor ni. So kita buat sistem purging. So gas ada sikit lagi lah. Ni ada gas berhenti sikit. So gas dalam copper, dalam copper dah habis. So kita tutup nut balik tadi, untuk tak balik supaya kita tak kehilangan nut ataupun nut hilang dalam bukai ataupun ada benda yang masuk dalam. Okey, so kita longgarkan nut yang ada sekarang ni, okay. Ini cara ni, cara saya masukkan ni, ketuk ni, so dia ada dah longgar lah. So ini yang pertama, kita buka low pressure punya pipe. Lepas tu saya buka high pressure pipe. Ok, saya minta ketuk je, dah terkeluar. Ok, dia dah longgar lah. So, dah terkeluar lah. Buah ni nak dia dah keluar. Kita jauhkan. Lepas tu buka dia punya wire. Buka wire dia. Lepas tu kita letak sini, kita baru release wire dia. Buka wire light, cabut wire light. Lepas tu kita meletik wire light supaya tidak berlaku renjatan elektrik. Okey, so buka wire neutral.
Lepas tu buka wire bumi, iaitu wire earth. Okey, wire dah terlepas. Sekarang ni cara nak turunkan outdoor dulu. Sebelum tu, okey, pasang balik cover ni. Jadi senang nak buat dulu. Pasang satu skru. Okey, sekarang ni cara nak turunkan outdoor unit ataupun compressor ataupun unit di luar ni, outdoor unit. Cara dia, cara ni dia kena letak atas bahu kan. Kalau ke tempat-tempat ni kena letak bahu. Okey, sengitkan sedikit. Tangan sebelah kiri ni kena pegang dia, balance kan. Letak macam ni. Standby, letak atas bahu eh. Tengok cara saya. Ni cara saya eh, saya tak tahu cara awak. Jangan blame saya, ni adalah cara saya. Atau mungkin cara yang sama dengan orang lain. So ini adalah cara saya. Jadi letak atas bahu. Sekarang ni, outdoor ni sebenarnya dia petak macam ni eh. Dia petak macam ni. Yang berat adalah tempat yang ada nut ni. Sebab tempat nut ni adalah ada compressor. So compressor tu yang berat. Yang sebelah kiri ni tak berat. So sebelah kiri ni kita kena balance lah. Maksudnya balance kan supaya dia tak jatuh. Yang ini yang berat ni kita letak atas bahu. Okay eh, dari saya. Okay, kompresi dah turun. Sebelum satu pun nak ni kena tutup sebab kita kena basuh pakai air. Jadi kita tak nak ada air masuk dalam kompresor ataupun nak ni. Okay, sekarang ni nut ni dah tutup. Okay, so tak ada boleh masuk lah. Okay, so sekarang ni kita akan teknikal, kita akan cuci outdoor ni. Kita akan tembak teknikal dekat dia punya copper part ini sekali ataupun dia punya fin dia. Okay, so ni tak ada masalah. So sekarang ni kita akan buka indoor pula. Okay, sebelum kita buka indoor, tengok make sure dekat sini. Sistem ni adalah sistem back to back. So back to back, pipe ni dia akan letak kat luar macam ni. So kita kena buka dia punya, lepaskan. Lepas tu kita kena buka dia punya apa nama, simen ni. Okay, buka simen ni supaya kita lepaskan, supaya senang kita nak keluar sana. Okay, okay, nak apa ni, pipe ni keluarkan, keluarkan tempat dia. So saya dah keluarkan, wire pun dah release, nak pipe dah release. Okay, kita pecahkan simen kita ni. Make sure dia dapat lubang ni dah terbuka besar. Pipe ni tadi ni kita straightkan balik pakai tangan je. Okay, agak-agak lah, yang penting dia boleh terlepas keluar. Okay, dah straight. Supaya nanti pipe tu nanti, aircon tu nanti saya akan tarik keluar ke sana. So sebelum saya keluarkan pipe tadi, back tape, yang ini kena back tape je. Pipe ni nanti ni kita kena back tape supaya habuk ataupun sebarang apa ni, sampah ataupun habuk-habuk akan masuk. Selesai. Sekarang ni kita masuk dalam untuk bawa pun indoor dia. Okay, sekarang ni kita cuba buka ataupun kita buka indoor yang nama York untuk buat turun dia. Ini cara saya. Tengok ni, dia punya filter terlampau putuh. Terus kita biarkan kat sini dulu. First kita kena buka cover ni. Skru, ada dua skru, ada tiga skru. Satu skru sini, sini satu skru, dan sini satu lagi skru. Okay, tiga skru. Okay, kita dah keluar saja. Okay, tiga skru dah keluar. Apa yang kita perlu buat, kena cari wire incoming. Keluar tak wire incoming dia, manakah wire incoming dia. Okay,
Okay, sekarang ni dekat sini ada live LN earth N1 compressor. Maksud current daripada current masuk L neutral dan earth, dan wire compressor ada lagi 3 wire kat sini, compressor, neutral dan earth. So kita buka saja wire yang incoming. Okey, kita longgarkan. Kita longgarkan neutral, kita longgarkan live, dan kita longgarkan wire earthing. So dekat sini, make sure jangan terlupa black tape setiap wire supaya tak ada shorting ataupun terkena current. Okay, kita dah lepaskan wire. So first sekali nak buka cover ni, slot dia ke atas, ada clip, ada 3 kat atas ni. Ada 3 clip kat atas, ada 3. So keluarkan dia, cabutkan dia, just keluarkan saja macam ni. Okay, selesai. So kita dah buka cover ni dah. Dah tu cara dia lah. Okay, so sekarang saya nak buat overhaul. Okay, bila kita buka ni, wire tadi dekat luar kita dah lepaskan. Nut dia kita buka, kita dah buka proper part. Lepas tu, sekarang ni just kita nak angkat je dia. Tolak dia ni, tolak dia ni, dia dah terkeluar daripada jacket. Okay, kita just tarik sahaja. Tarik macam ni sahaja, dia dah keluar. Okey, waktu dia terus sakit off. Nak buka aircon ni, kita nak blow, kita nak overhaul. So cara dia nak buka overhaul adalah ni cara saya. So ni dia punya cover York, dia nama York. Okay, ini kita nak buka dia punya cover ni dulu. Okey, so macam mana nak buka cover ni? First kali kita tengok wire mana yang untuk dia punya IC board ni, apa yang melekat dengan dia. Okay, ni skru satu. Okey, sebenarnya mudah saja sebenarnya buka benda ni. Kalau siapa rajin nak tengok, boleh buat DIY. So sekarang ni untuk dia punya motor ni, untuk dia swing dia kat sini, so wire dia akan pergi kat sini. Lepaskan satu-satu. Okey, lepaskan satu-satu, ikut je mana dia keluar. Dia akan keluar ikut dia sampai so sampai jumpa dia punya connector. So cabut je lah. So dah terkeluar. Ni dah terkeluar. Okey. So ada satu wire. Kita cari satu-satu, kita cari. Ni wire earthing dia. Earthing untuk kepada body. Okey, wire bumi. Wire kalau ada apa-apa berlaku, shorting ke apa, dia terus pergi ke bumi lah. Macam tu lah maksudnya. Okey, kita dah buka tu dia. Okey, sekarang ni tengok apa yang disangkut dekat dia. Sangkut apa lagi? Apa yang sangkut? Okey, dah lepas. So ada lagi 2 wire lagi tak buka. So ni cover ni kita buka. Okey, dah terbuka. So dia ada sensor dekat sini. Cabut slow-slow. Okey, ada sensor. Make sure jaga sensor, jangan sampai putus. So mana wire dia? Okey, ni wire dia. Wire motor. Lepaskan wire motor ni semua sekali. So mana dia pergi? Okey, dia ada 2 nut. Okey, dia ada connection, satu connection. Dua connection. Tu dah lepas.
Okey, ini lepaskan. Ini sensor dia. Sensor dia, memang sensor dia ke dalam. Buka ini tabung ni sebab sini dah dia dah karat. So ni sensor dia belum terlepas lagi. So kita buka body zinc ni. Jadi dia tolak dia ni, tarik tabung ni. So dia akan terlepas lah. So dia terlepas. Kita tengok mana dia pergi wire sensor dia ni. So ni dah wire sensor dia di sini. Lepaskan. So lepaskan dari sini. Cabut dia sensor dia. Ok, dah terlepas. Ok, so wire ni, IC board ni dah tercabut, dah dikeluarkan. Taruh tepi dulu. Ok, sekarang ni, ni wire sensor dia masih dekat sini. Lepas tu, kita nak keluarkan dia punya ni, apa nama ni, wings dia, swing dia, dengan dia punya drain pipe dia punya. Ok, ni kita nak keluarkan dia punya coil dia. So dekat sini ada clip, tolak clip dari belakang, dia terkeluar dah. So terbalik sampai ke sini supaya kita nak keluarkan cover dia. So sini ada clip lagi satu, kita sangkut kat sini. Ok, susah sikit sebabnya model ni yang sikit susah. Ok, dah terkeluar. Nampak tak? Dia dah terpisah dah. So ini yang kita nak beli ke. Okay, nak keluarkan motor pula. Okay, tengok eh, dulu dah lama-lama kau tak buat, dia akan jadi karat. So ni risiko lah. Risiko kita keluarkan motor ni. So saya cuba juga, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang untuk buka dia. Okay, kita buka cover ni, keluarkan motor ni pula. Untuk cover motor ni ada dekat sini eh. Nampak ni, dia punya pemegang dia, pemegang untuk motor ni. Okay, so motor dah boleh release keluar. Ini ada clip dia. Okay, ini sedia rubber dia. So motor dah boleh keluar. Okay, sebelum kita keluarkan motor ni, dia ada satu lagi lubang dekat sini. Tengok eh, semua ni tak ada lubang. Yang ada lubang adalah ni saja. Dalam ni ada skru untuk pisahkan daripada blower dengan motor. Okey, kita buka, kita longgarkan saja, tak payah buka habis. Agak-agak saja. So, cabut dia motor. Okey, sekarang ni kita nak keluarkan dia punya motor swing, motor air swing. So, so dekat sini ada satu skru, saya dah buka satu skru dekat sini. Keluarkan saja. Sekarang ni dah selesai. Ini kita dah bercuci dah semua ni. Okey, sekarang ni proses untuk buat cucian chemical. So tengok tu. Efek daripada kena chemical. So kotoran-kotoran dia akan slow-slow akan keluar. Tengok eh, dia berbuih-buih. Dia keluar kotoran dia daripada celah-celah fin tu. Okey, so itu dicuci pakai sabun biasa. Okey, kita sedang chemical, tengah chemical sekarang ni. Tengok bila outdoor kita cuci coil dia, kita boleh nampak sampai melepasi sebelah belakang sebelah sana, berarti bersih lah. Nampak tu eh, bersih. So yang ini pula, okey, ini pun sama. Nampak coil dia, angin boleh lepas sampai ke kipas dalam tu. Okey, nampak tak? Berarti bersih lah. Ok, dah cantik dah tu. Alright, ok. Ok, sekarang ni kita ikat skru untuk blower ni.
Okay guys, sekarang ni kita nak buat, kita dah basuh chemical, kita dah bersihkan pakai chemical, kita basuh bersih-bersih. So angkat egg outdoor ni, naikkan ke atas. So sekarang ni kita nak buat proses untuk pemasangan nut yang ada dekat sini. Dua nut, satu untuk high pressure macam saya cakap tadi, satu low pressure. Pipe yang besar 3/4 adalah untuk low pressure, 3/4. 1/4 adalah untuk pipe, 1/4 adalah untuk high pressure pipe. So, sekarang ni saya tengah buka black tape yang saya tutup tadi supaya habuk ataupun air yang masuk dalam aircon tadi tadi. Okey, sekarang ni kita cuba ikat pipe dulu. Kepala pipe ni kita lengkokkan sedikit, boleh dapat tengah-tengah masuk dekat dia punya nut dia. Okey. Ikat ketat-ketat, agak-agak lah, jangan ketat sangat, tahu kalau ketat nanti flaring atau swinging dia akan pecah. Okey, ini ketatkan lagi, kita rasa. Okey, dah. So kita buka untuk nut ni tadi ni, dua-dua nut untuk kita lepaskan gas. Okey, cara lepaskan gas ramai yang ada masalah dekat sini eh. Okey, cara ini cara saya eh. Saya rasa semua sama lebih kurang. Cuba sekali nut yang tadi buka. Nampak empty lah. Cuba sekali kita buka dua tiga-tiga nut tu. Ini allen key, dan allen key, dan ini untuk saya buat purging. Ini cara purging. So first kali kita kena buka high pressure dulu. Masukkan allen key dekat lubang ni ikut yang saya yang sebenar. Buka high pressure ni, buka lepaskan gas. Sekarang saya tengah buka lepaskan gas. Lepaskan gas. So bila kita lepaskan gas, kita kena check tempat yang kita ketatkan nut ni tadi ni, minggu ni, ada tak bunyi gas keluar, bunyi ada tak bunyi tu. Kalau tak ada bunyi, maksudnya tak ada masalah. Kalau nak lebih confirm ataupun lebih confident lagi, ambil air sabun, pakai sponge, buih dia tadi tu letak dekat nut ni. Sebab kalau kata tak dengar telinga kita, at least kita ada lagi satu option untuk check gas ni dah masuk ke belum ataupun ada leaking atau tidak. Ok, sekarang ni kita dah buka nut yang ini, high pressure ni. So sekarang ni macam mana kita nak tengok gas tu. Sekarang ni gas dah lepas, dah lepas, pergi dekat indoor, masuk dekat pipe yang ini pula, low pressure. So sekarang ni kita nak gas, sekarang ni dah telah melorak, gas tu dah sampai ke sini lah, sampai ke nut ni. Untuk kita buat purging adalah, ni lah cara dia purging. Kita lepaskan, burstkan sesuatu gas ataupun air ataupun kotoran dalam pipe. Ini salah satu purging. So bila tadi dah keluar yang tadi, yang serbuk tadi, nampak perasan habuk tadi tu, kita buat 2-3 kali cukup. Cukup. So gas tadi dah 100% sampai sini. Okay, so sekarang ni kita buka untuk ni pula, untuk release ni, biar gas ni pula lepas ke sana. So untuk buka, untuk melepaskan gas dalam ni, first kali kita buka, saya ulang balik sekali eh. Kita first kali kita buka untuk part 1/4 ni menggunakan allen key. Lepas tu pula kita buka sini sampai habis. Lepas tu proses dia pula, buka yang allen key, sebelum buka allen key ni, purging dulu. Burstkan ni, purging, saya panggil purging. Okey, kita burstkan dekat sini, keluarkan gas ni sikit. So kita buka yang ini pula, buka yang ini pula sampai habis. Okey, itu saja untuk proses ini. So ambil nut tadi, tutup balik. Ini dah tak, dah kita dah habis lah. Tutup balik. Untuk gas yang ini kita biarkan dulu, sebab kita akan, lepas ni kita akan buat semakan ataupun check untuk gas bila kita dah start on dan gas. Okey, ini kita ketatkan semula penutup untuk yang allen key tadi. So sekarang ni kita nak sambung wire pula, untuk penyambungan wire. Okey. Wire ni ada wire warna coklat, adalah wire live, biru, neutral, wire hijau dan wire bumi. Ok, sekarang ni kita sambungkan dekat situ. Kalau ikutkan, kita ada wire nombor 1 menunjukkan
wildlife lah. Kalau nombor satu, kalau ataupun dia tulis L, L adalah wildlife. So kita masukkan aja. Lepas tu kita ikatkan wire ni balik. Macam kita buka tadi, sama juga macam itu juga lah. Kita tutup lagi, kita ikat lagi. Okay, selesai untuk pasang wire. Untuk connection wire selesai. So kita pasang balik cover. Okay dah. Kita sekarang dah selesai untuk part ni. So sekarang ni kita buka onkan aircon supaya kita akan buat check untuk gas ni pula. Okey, sekarang ni proses kita nak masukkan gas. Okey, lepas kita dah cuci, lepas kita dah pasang semua stainless semua ni, kita masukkan gas. Nak tengok gas dia kurang dekat sini. Nampak eh? Gas dia kurang. So sekarang ni kita akan masukkan hose ni. Masukkan hose biru. Okey, so kita tengok berapa cahaya dia. Ha, tengok gas dia. Dia nampak macam tak? Bawah daripada 50 gasan. So memang kurang gas sangat-sangat lah. Okay. Okay, sekarang ni kompresor ni mengalami kekurangan gas. Macam mana kita nak tahu? Salah satu pompa ni tadi ni, dia akan berubah menjadi ais. Ais. Ini jadi ais. Okey, nampak? Ini jadi ais. So kita akan tambah gas. Sekarang ni gas jadi bawah daripada 50. So kita akan menggunakan gas R22. Okey. R22. Macam mana nak masukkan gas? Masukkan gas. Masukkan hos yang kuning ni kepada tong gas. Okay. Buka gas ni, tapi sini dekat sini dia kena tutup lah. Di sini kena tutup. Tutup dulu supaya angin atau kekotoran dalam hos tak termasuk dalam aircon. Okay, sini kita lepaskan gas. Lepaskan gas. So lepas tu kita pejin dekat sini. Okay, kita burst kat sini supaya kekotoran yang dalam kokpit ni keluar. Sini pun sama. Check. Dia dah keluar. Okay, dia keluar. Okay, sekarang ni kita baru lepaskan gas masuk. Okay, sekarang ni kita masukkan gas eh. Sekarang ni kita tengah masukkan gas. Copper ni tadi dah mengalami yang frost. Dia dah jadi macam biasa semula. Okay, sekarang ni kita masukkan gas lagi. Kita akan masuk jadi kurang 60 PSI ke 62 PSI. Bergantung kepada jarak ataupun outdoor tu sendiri. Maksudnya sekarang ni kalau pasang macam jenis back to back, copper ni pendek, tu tak perlu banyak. Tapi kalau panjang, kita perlu banyak kan. Sekarang ni, gas dah cukup. Okay, saya masukkan 65 PSI. Okay. So, untuk buat pemasangan ataupun untuk memohon untuk ni, sebenarnya kita dah selesai lah. Tapi kita untuk pemasangan transponder. So saya harap video-video yang ini ataupun video yang lain membantu anda semua untuk DIY di rumah. Ataupun kalau tak boleh DIY, at least anda tahu kalau ada orang nak tipu ke ataupun orang nak menggunakan ataupun mengenakan anda, at least anda tahu orang tu betul atau tidak, nipu atau tidak. Okay, so kalau kata gas tak ada, at least kita boleh tengok dia punya gas meter dia berapa yang kurang. So kalau nak tambah berapa banyak, itu bergantung pada owner dengan yang membuat exhibition pula. Kalau kotor tak kotor, kalau kata copper pipe ni sekarang ni sama ada sekarang ni kalau macam post ni dia frost belum mestinya mengatakan dia punya gas kurang. Kadang-kadang dia boleh kata kotor sangat. Jadi okay, so saya harap video-video yang ini bermanfaat yang boleh membantu anda semua. Okey, terima kasih. Alright.